Allah mari dari orang-orang pemulung dengan tiba. Ya Allah yang mohon kami, tunjukkan kami kebenaran itu tetap di kebenaran. Jadikan kami orang sentiasa menegakkan kebenaran. Wa inna al-badina badina wa rizqan ijtinabah. Ya Allah yang mohon kami, tunjukkan kepada kami kebatilan itu tetap menjadi kebatilan. Jadikan kami orang yang sentiasa menentang kebatilan. Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat dan salam kepada junjungan besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjatkan doa bagi ibu bapa kita seluruh umat Islam mula-mulaan sekalian yang berada dalam jantan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di atas waktu yang sangat singkat ini dan dulu dah kata Allah. Saya di semalam study satu tajuk berkenaan dengan bahagia wanita. Persoalan bahagia, tak ada siapa yang tak nak bahagia. Semua orang nak bahagia. Bila kita dalam jam sekarang ni nak masuk musim cuti sekolah, kita pun habis musim cuti sekolah. Biasanya kalau musim cuti sekolah ni, Malaysia disinomi dengan musim lawan. Musim genduri. Kalau pergi jumpa genduri, doakanlah saya sedap bahagia. Semua orang nak bahagia. Tak ada siapa yang tak dapat. Baik yang muda sampai kepada yang daripada remaja sampai retua, semuanya nak bahagia. Kebahagiaan ini dapat dirahmati Allah. Kita jangan lihat kepada sifat yang berbentuk zahir. Kalau kita melihat kebahagiaan itu dalam bentuk zahir, kita tak akan peroleh apa-apa. Kita tak akan peroleh apa-apa. Sebab itu, kalau kita lihat pada hari ini, bila mereka meletakkan tafsiran bahagia itu pada duit yang banyak, harta yang banyak, kedudukan yang selesa, kebahagiaan itu tak ada. Sebab itu, ramai hari ini duit dia banyak, hati dia tak tenang. Adakah hati yang tidak tenang itu boleh disignifikan sebagai orang yang berbahagia? Tidak. Ada orang pangkat esok tapi hati dia tak bahagia. Sebab segala-gala yang berbentuk zahir ini tidak memberi jaminan kepada kita. Ada orang yang dah duduk kursi besar sekali pun kena turun lagi. Sebab itu, perkara ini bila satu bentuk yang berbentuk zahir, ia tidak memberi jaminan kepada kebahagiaan. Kebahagiaan ini, kata seorang ulama sufi, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam. Hari ini ramai orang belajar syarah hikam. Kitab Hikam ni lebih kepada tentang pembentukan diri, kepribadian. Pembentukan diri ini nak mengajar dan mendidik diri kita supaya mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu kalau nak mengaji ilmu tasawuf ni, benda yang pertama sekali kena kuatkan syariat. Itu pesanan saya. Kena kuatkan syariat. Contoh macam saya duduk di Mesir pun, banyak sebenarnya ulama-ulama sufi ataupun dikenali sebagai ulama sufah. Kenapa dikenalkan sebagai sufah? Mereka ni suka duduk di masjid, di beranda sebagainya, mendekatkan diri beribadat. Sebab itu sebelum kita mengaji sufi, mengaji bab mendekatkan diri kepada Allah ni, kalau boleh kuatkan dulu syariat. Sebab itu ada setengah orang dia mengaji sufi, dia mengaji zikir dan sebagainya, tapi sembahyang tidak. Sebab dia rasa, aku lagi dekat, aku lagi nampak Allah daripada kau. Kau sembahyang tak nampak? Aku nampak. Sebab dia rasa dengan kekuatan zikirnya. Sedangkan benda itu berpaling daripada syariat yang sebenarnya. Okay, balik kepada tentang pesanan daripada Ibnu Athaillah. Dia mengatakan kebahagiaan dunia ini. Kebahagiaan dunia ini bagi seseorang itu ada tiga melalui sandaran kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, kebahagiaan kepada seorang lelaki itu apabila dia mendapat seorang isteri yang soleha. Ada hari ini yang bagi terjemahan kepada isteri yang cantik. Cantik ini banyak maksud ya. Cantik ini banyak maksud. Sebab tu selalu isteri saya kata, dia kata, bang, minta maaf kalau saya tak cantik. Saya kata kalau awak cantik betul, apa yang pula saya? Sebab hati seorang lelaki ni, dia memang kenalah anak-anak muda, dia panas. Kan? Bila kita keluar ke mana-mana, orang tengok isteri kita sampai nak keluar biji mata,
kita pula bening. Sebab itu saya berminat dengan posisi bercerita. Bagaimana seorang sahabat? Bukan sahabat Rasulullah, seorang sahabat. Dia ini berkahwin dalam usia yang begitu muda. Kalau nak ikutkan dari segi perwatakan dia, rawak rupa dia, memang orang kelas lah. Ada rupa lah. Kalau bahasa mudah hari ini, apa, jambu, maco. Tapi bila dia nikah tu, kami satu kelas yang pergi ni terkejut. Terkejut dengan rupa ataupun jodoh yang Allah berikan kepada dia. Kan? Badannya gempal, tubuhnya pendek, kulitnya saya ingat seakan-akan baru lepas masak nasi biryani. Ada tak gelap? Kan? Kita pergi tu, kita tahu kat sekolah dia macam mana. Kan? Kita tahu kat sekolah dia, Mak Romeo, semua yang tercantik ni dia dulu. Kalau kita, kita dapat lepas dia lah. Tapi bila mengikut Allah, kan? Saya berbincang lah dengan dia, tanya. Dia kata, tak tahulah dia kata. Bila dengan yang ni, dia kata, dia tak ada perasaan dah nak cari orang lain. Sebab itu, suatu ketika bila kawan saya ini sakit, barulah kat situ kita nampak nilai seorang wanita. Dia kata, mudah je Ustaz nak cari seorang isteri yang cantik, walaupun sebenarnya kita tak cantik. Yang pertama, kita mudahkan suami. Kita tengok dia dulu, kemampuan dia setakat mana. Kalau kemampuan dia RM2 untuk kita, cukup kita minta kurang daripada RM2. Kalau gaji dia RM2, kita minta RM2.5. Kan? Dia akan usaha nak dapatkan RM2.5 tu. Tapi dia akan take time kebahagiaan kita. Masa yang sepatutnya dia lapangkan untuk kita, dia akan tarik waktu itu untuk dia dapatkan keinginan kita sebenarnya. Itu yang pertama dia kata, mudahkan suami. Yang kedua, dia kata, cari waktu yang paling sesuai. Sebab itu pesan ibu saya, cari waktu yang paling sesuai untuk berbincang. Ada setengah orang kata, carilah waktu-waktu malam, kan, dan duduk. Yang itu sebenarnya paling salah sekali. Kan, tengah-tengah berbual sendiri waktu malam, kita bercakap masalah. Spoil. Memang tobat dia tak tidur lah atas. Tak silap seminggu dia tidur atas sofa. Sebab itu waktu sebenarnya bila kita nak cakap tentang masalah rumah tangga adalah ketika selepas suami kita berdoa. Sembahyang, lepas sembahyang sama-sama, bang, hari ini kita tak payah pergi masjid Anur lah bang. Kita sembahyang kat rumah. Abang jadi imam lah. Habis sembahyang hati kita paling tenang. Kadang-kadang yang kita nak marah pun tadi. Sebab waktu itulah waktu paling mudah untuk kita berbincang. Jangan cari waktu relax. Kalau waktu tengah bersama khabar, kita bincang waktu itu, memang makan sok khabar. Air yang kita buat itu tak minum sikit pun. Cari waktu hati yang tenang. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf? Nak mendapat ketenangan ini waktu kita ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sebab itu, tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah SWT, bila kita ingat Allah, hati kita akan jadi tenang. Sebab apa? Yang pertama, kita tahu yang kita ni bukan milik kita. Kita ni milik Allah. Kita ni dijadikan. Kenapa kita dijadikan? Sebab untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Apabila kita perlu mengabdikan diri kepada Allah, kita tahu kita ni nothing. Bila kita tahu yang kita ni nothing, kita akan serahkan bulat-bulat kepada Allah. Jangan selesaikan masalah dengan manusia. Ini kesilapan akhir zaman. Bila kita selesaikan masalah dengan manusia, ada problem sikit, cari muka buku. Ada problem sikit, luar muka buku. Akhirnya muka buku ini kita jadikan sebagai dinding antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesilapan kita. Ini kesilapan kita yang paling besar.
Sebab itu banyak hari ini orang yang menjatuhkan maruah isteri di dalam Facebook, dan banyak juga isteri yang menjatuhkan air muka suami dalam Facebook. Contoh benda yang simple gitu. Cemburu tengok orang pergi cuti jauh-jauh. Kita tahu ni suami kita tak mampu ni. Suami kita ada perasaan ke tidak? Ada tak kawan-kawan dia yang jadi kawan-kawan kita? Ini perkara biasa. Sebab itu bila saya tanya kawan saya ni, isteri dia yang tak apa nak cantik ni, saya tanya dia, apa modal akak? Dia ni Romeo dulu kau. Dia kata tak ada, saya mudahkan dia. Saya tahu gaji dia berapa. Saya tahu gaji dia berapa. Saya tanya basic awak berapa. Dia sebut basic dia berapa. Jadi bila dia sebut basic dia berapa, saya tahu berapa kemampuan dia. Setelah saya tolak apa yang keperluan di rumah ni, ha, bayangkan. Setelah dah tolak, yang kita hari ni fikir basic tu untuk kita semua. Ha, tema ni tak tolak duit pampers, tak tolak duit susu. Sebab itu hari ini banyak kemelut rumah tangga yang berlaku di kerana keperluan nafsu. Di kerana keperluan nafsu. Sedangkan apa keperluan itu, sedikit pun kita takkan bawa pergi. Sedikit pun kita takkan bawa pergi. Contoh, saya tak tahu lah kata jangan tinggalkan perhiasan. Perhiasan ni memang keperluan, memang keinginan. Jangan pelik, Allah sebut dalam surah Surah Al-Imran ayat 14. Tapi jangan jadikan hujah balik tadi. Pening kepala ustaz je dia jawab. Dia kata ni ustaz kat ni ada bini saya. Tapi memang Allah sebut dalam surah Surah Al-Imran ayat 14, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة ماس permata. Sebab tu ada orang menyimpan dari kanak-kanak semata-mata nak beli cincin. Saya simpan duit dari sekolah lagi. Ini kau 24 juta beli cincin dia beli. Jangan memang. Sebab Allah bagi tahu ini memang keinginan manusia. Jangan marah. Orang perempuan kalau pergi kedai emas, dia suka tengok emas, jangan beli. Ini Allah sebut lah. Kan? Orang perempuan saya kadang-kadang, emas cantik gelang tu. Kita faham lah. Cantik gelang tu, maknanya dia nak lah gelang tu. Terus ada beli-beli lah. Orang lelaki ni kadang-kadang dia bukan, dia bodoh, dia buat tak faham. Dia buat tak faham, jadi kita tak bercakap dengan awak. Kan? Dia bukan lem, dia tak lem. Tapi dia memang bapak tak faham. Pasal apa dia bapak tak faham? Pasal waktu tu poket dia tak apa nak tebal. Jadi sebab tu bila kita mudahkan, insya-Allah segala-galanya akan jadi mudah. Okey, kita balik kepada tajuk kita. Bagaimana kita nak mendapatkan kebahagiaan menurut daripada faktor Al-Quran dan As-Sunnah daripada perspektif agama? Yang pertama sekali, kita beriman dan beramal soleh. Orang yang nak cari kebahagiaan, dia kena beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, iaitu melakukan apa yang disuruh dengan secara bersungguh-sungguh dan meninggalkan apa yang Allah larang juga dengan bersungguh-sungguh. Tak kena kalau kita buat Allah suruh bersungguh-sungguh, tapi kita tak berapa nak tinggal perkara-perkara maksiat itu dengan bersungguh-sungguh. Sebab tu benda ni kita kena jaga. Ada seorang kawan saya, dia ni sembahyang ni bagus sembahyang, tapi aurat tak apa-apa dia jaga. Aurat tak apa-apa dia jaga. Ada pula tu kat aurat tak apa-apa nak jaga, memang pakai dia pelik. Ada kawan zaman-zaman saya mengaji dulu, di masa mengaji mati apa, saya mengaji engineering tu kan, masa saya mengaji engineering, ada kawan saya ni tomboy, memang main bola sekali ni. First time pun saya terkejut. Yalah, kita duduk selama ni dengan sekolah agama kan, tiba-tiba bila memang pergi tempat macam tu, mula-mula tu memang kacau syok. Lepas tu tak ada syok lah. Memang tengok kiri kanan depan belakang tu biasa je, tak pelik lah. Sebab tu saya, masa saya pergi Mesir, korang-korang ni, saya berjumpa dengan adik-adik yang baru, yang dah nak balik. Saya bagi tahu kepada mereka, bercampur dan bergaul dengan masyarakat secara grassroots. Tak guna awak ceramah kat dalam masjid, tak guna. Tapi awak tak tahu sebenarnya masyarakat ini macam mana.
Ramai hari ini pendakwah dia tak tahu keadaan masyarakat yang hakiki. Dia duduk, dia kan, kita dalam bi'ah kita, minta maaf, kita dalam bi'ah kita. Macam saya dulu, sekolah mengaji kat pondok, ada pondok kita duduk sekolah tapi, habis sekolah tapi, mengaji lagi dalam dalam bi'ah kita. Bi'ah solehah. Bi'ah yang terjaga. Tiba-tiba keluar, Allah, Allah. Kenal Allah tiga kali cukup. Lepas tu dia pula padam, akbar. Ada masalah tu. Bila tak tahan sikit, langsung. Kadang-kadang bila ustaz ni, bila dia twist, jauh lebih teruk daripada orang yang dah memang asal dia. Sebab? Sebab dia tak pernah terdedah. Sebab tu bila saya pergi ke MA, bila saya mandi masa engineering dulu, Allah Akbar. Kawan saya ni tomboy. Masa tukar baju ni, bila saya ni tak masuk bila perempuan, masuk bila lelaki. Saya kata, ish, kan perempuan tu. Dia kedahan, kan perempuan tu. Ini kamu macam bu. Jadi kita buat, ish, tak apalah. Kita tukar baju, kita buka. Main pula memang macam lagi. Tapi waktu maghrib, kita tak boleh mahu ni, dia lari dulu. Weh, gimana? Mak ayah maghrib lah. Oh ni. Dari segi benda tu, dia tak apa-apa nak jaga, yang ni. Sebab tu bila saya gaji, gaji balik, kenapa? Bila solat ni tak dapat cekah kita punya, kita punya keburukan sebenarnya ada kecacatan dalam solat. Ada kecacatan dalam solat. Kita beramal soleh tapi dalam masa yang sama kita buat maksiat. Sebab apa? Sebab dalam amal soleh itu ada kecacatan. Cacat itu mungkin datang daripada keikhlasan. Mungkin. Sebab ikhlas ni tak boleh dikait. Ni tak ikhlas Ustaz. Mana kita tahu hati wang. Yang duk masuk duit singgit-singgit ni pun belum tentu lagi. Kan? Belum tentu lagi. Ada orang, dia memang ayah tak nak pergi. Ada orang, oh sudah bagi segan tak pergi. Ni hati. Bab hati jangan cerita. Bab hati jangan pertikai. Sebab tu saya cukup pantau orang mempertikaikan bab hati manusia. Hati ni tak boleh cerita. Benda hati ni segala-galanya kita kembalikan kepada Allah. Sebab Allah boleh ubah hati manusia itu sekelip mata. Sebab tu kita diajar dengan doa ya muqalliban qulub tsabbit qalbi, tsabbitkan hati aku ala dinik wa ala ta'ati, di atas agama engkau dan di atas ketaatan kepada engkau ya Allah. Sebab tu hati ni boleh berubah dalam masa tu. Tetapi was bila hati ni berubah dengan patah balik. Sebab takut bila kita patah balik, waktu itu Allah ambil nyawa kita. Itu yang paling kita takut. Semalam kat tempat saya dua kematian. Lelaki satu, perempuan satu. Perempuan mak saya mandikan, lelaki saya mandikan. Masa lelaki tu nak mandikan lelaki tu, saya panggil semua anak-anak dia. Saya kata tak apa, anak lelaki dengan rumah boleh datang rumah. Tapi anak perempuan dia kecil sekali, jadi tak apa lah. Akan pun tak ada lagi. Anak kita tak apa lah. Anak-anak lelaki saya panggil. Saya kata, kebanyakan semua menangis. Saya kata kenapa menangis? Kami menangis tak, tak tahu apa-apa. Saya kata dia pun main. Saya kat sini jadi chief. Saya akan jadi conduct. Saya akan jadi conductor. Saya akan jadi supervisor. Kalian buat. Saya akan tunjuk satu persatu kaedah yang sebenarnya. Habis mandi dia kata Allah. Macam mandi wajib dia Ustaz. Biar ayat mandi apa? Bila kita tak faham. Tapi bila kita faham mudah. Sebab tu amal soleh ni, bila kita faham amalan kita, kita tahu ibadat kita, kita reti, insyaAllah. Ini sahaja nak promo banyak. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang dalam bulan 2 bulan ataupun tahun depan sebelum Ramadan, saya akan riliskan lagi satu buku berkenaan dengan soalan. Kita sebenarnya banyak cacat yang kita tak tahu. Contoh macam mula-mula sekali saya datang kuliah ke sini, apa yang saya tanya? Kita sembahyang tapi kita tak faham. Kita ibadat tapi kita tak reti. Sekali lagi saya nak refresh persoalan saya. Balik ni, cuba renung sekejap. Kita ada 5 waktu sembahyang. Dari sembahyang subuh, ni tengah hari tadi kita sembahyang zuhur. Saya nak tanya ibu-ibu, mana dapat perkataan zuhur tu? Jangan senyum, saya tahu, memang tak tahu. Memang tak tahu. Since daripada kita balik sampai hari ini, kita tak pernah tahu.
Adalah dulu ustaz saya cinta ustaz, tapi tak berapa ni lah makcik. Tak masalah, memang ramai ni antara kita yang tak tahu. Itu belum cerita dalam solat lagi. InsyaAllah buku yang tak berapa tebal, buku yang santai, insyaAllah santai sifatnya, akan bercerita dan mendedahkan kepada ibu-ibu apa yang sebenarnya kita perlu tahu tentang ibadat kita. Dan khusus buku ni untuk solat saja dulu. Mungkin lepas-lepas tu barulah saya fikirkan untuk benda lain. Sebenarnya tak banyak masa nak menulis kat sana, tapi banyak masa tu waktu malam. Sebab tu kadang-kadang adik-adik kat sana tanya, Ustaz, Ustaz pergi ke dia? Siang telah malam buat buku, siang telah malam buat buku. Saya kata kadang-kadang bila kita terlalu banyak tidur, Allah tak ingin apa kita buat waktu muda. Itu satu. Bukanlah kata nak tunjuk baik. Saya kata masa di Malaysia, kata, pagi kerja, malam kuliah. Pagi kerja, malam kuliah. Hari ini pagi dengar kuliah, malam kerja lah. Kan? Jadi ada sedikit-sedikit masa tu saya kongsikan. Sebab saya tengok hari ini ramai orang dia bersolat. Solat dia cantik, tapi dia tak faham solat dia. Sebab tu konsep bahagia yang pertama, beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyak mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ingat Allah. Jangan ingat benda lain. Letakkan Allah tu sebagai sandaran. Letakkan Allah itu sebagai sandaran. Letakkan Allah itu sebagai tujuan. Letakkan Allah itu sebagai destinasi. Bila kita sentiasa ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, insyaAllah. Sebab tu kadang-kadang bila kita sedih, kita ingat Allah. Tapi nak cakap ni mudah, nak tulis lagi mudah. Nak praktik tu tak berapa nak mudah. Ini selalu saya pesan dalam kelas. Orang perempuan buat menulis ni memang tak cahaya balik dan dicek balik buku-buku kuliah. Bersepak. Yang tulis yang dah belajar pun ada. Kena yang nota memang dia suka kan, dia milik. Tapi nak melaksanakan tu yang satu perkara yang sangat sukar. Nak melaksanakan sukar. Ada orang kadang-kadang bila dia baca novel, dia nak hidup di sebagai novel. Dia letakkan diri dia sebagai watak utama tu. Kalau cerita-cerita orang kaya, dia jadi orang kaya. Novel itu mempengaruhi dia. Sebab itu, bila kita tulis benda yang baik, letakkan diri kita dan jadikan tulisan itu mempengaruhi diri kita, InsyaAllah kita akan jadi baik. Tapi dengan syarat, buat. Jangan cuba-cuba saja. Kena buat. Kena buat. Dan terus amalkan. Kita mungkin pandai. Kadang-kadang bila orang sedih kan kematian, kak takziah kak, saya ingat Allah, insyaAllah Allah bersama dengan kita. Cuba tanya kita lah. Kita kata apa? Kau tak rasa apa yang aku rasa. Nak melaksanakan bukan satu benda yang mudah. Okay. Yang ketiga, sentiasa mencari peluang untuk melakukan kebaikan. Cari peluang untuk buat kebaikan. Buat baik ini banyak, tapi kena cari tempat yang betul. Kena pula akhir zaman ni kan. Saya cukup takut dengan mainan akhir zaman. Banyak orang cuba berbangga dengan kebaikan golong je, tapi sebenarnya tidak. Kita tengoklah contoh baru-baru dengan isu Palestin. Berapa banyak NGO baru-baru timbul yang kita tak nak dengar pun tiba-tiba timbul. Saya tak mempertikaikan mereka, tetapi mereka wajar dipertikaikan kemana benda itu disampaikan. Macam saya sendiri yang pergi ke sempadan, memang tak dibenarkan masuk. Bila kita pergi itu, ada dua hamba Allah ni dia yang dibenarkan masuk dari Malaysia. Yang pertama namanya Datuk Abdul Aziz Rahim. Nah, tu yang satu Malaysia yang tak apa-apa nak putih tu. Kawan-kawan saya kata putih tak? Putih gagak. Yang kedua, Ku Jaafar. TYT, Tuan Yang Terutama, Duta Malaysia ke Mesir. Dua orang ni. Yang ni tak dibenarkan masuk. Itu pun masuk pakai kereta kebal. Jadi, kemana saluran itu disampaikan? Ada juga yang kita sampaikan melalui wakil-wakil Hamas yang datang ke Mesir, yang turun ke Malaysia. Sebab tu bila nak berbuat baik, cari. Ada seorang kawan saya ni bercerita dengan saya dalam keadaan nada yang sangat-sangat sedih. Dulu dia seorang yang pemurah.
sekarang ni nak minta bantuan sikit dia, payah. Nak minta bantuan sikit kat dia, payah. Saya cuba cari punca-punca-punca, akhirnya baru bisa dapat. Dia dah tolong seorang Allah ni nak buka sekolah tahfiz, dia labur duit dia sendiri tanpa sebarang cagaran. Dia tak nak bagi duit tu, tapi dia nak sekolah tu naik. Dia bagi dah seorang Allah ni yang bergelar ustaz 800 ribu. Bila pergi-pergi, tanah pun tak tolak lagi. Dia habis. Ini banyak berlaku akhir zaman. Sebab itu, jangan kata nak berbuat baik saja. Jangan kata nak berbelanja duit saja. Nak belajar pun kena cari guru yang mursyid. Guru yang benar-benar mendidik diri kita mendekati Allah. Bukan nak bawa cabang baru. Saya tahu kadang-kadang kawan-kawan saya balik dari Timur Tengah ni, baik Jordan, baik Bahrain, baik Mesir sendiri pun, kami di Mesir sendiri pun banyak konflik dah hari ini. Konflik fahaman dan tajdid. Yang kita tak ada masalah dari segi tajdid. Kalau benda itu betul, kita tak ada masalah. Yang jadi masalah hari ini bila mana dia merasakan dirinya sahaja yang betul dan menindakkan apa yang ditinggalkan oleh ulama silam, dan sehingga ada yang mengkafir dan mentakfirkan ulama silam. Ini masalah. Yang peningnya bukan kami. Kami memang mengaji. Yang peningnya baca bangun puluh baru inilah baru nak datang dengan kuliah. Semalam lain, hari ini lain, dia tak baca. Baik lepak rumah, tengok kalau ada jodoh, lagi senang. Jadi akal manusia diri rosak. Dirosakkan kenapa? Sebab datangnya benda-benda yang buruk dalam agama. Sebab itu, bila kita nak cari peluang buat baik ni, cuba cari peluang yang ada depan mata kita, sekitar kita. Contoh, ni saya tengok Masjid Anwar nak buat upgrade ni, bantu. Masjid dapat upgrade ni, bantu. Kita tengok ada kapek tak apa-apa nak hidup lah, tukar. Bantu selagi mana yang boleh. Masjid saya bagi tahu dalam tazkirah tarawih saya hari itu, orang perempuan mungkin boleh ambil peranan menyediakan minuman pada hari Jumaat. Jangan berharap kat siap ya. Kan? Hari Jumaat boleh. Orang perempuan buat satu collection, beli tabung air, tak apa, letak beberapa di tempat, dua apa tiga atau empat. Tak payah mahal-mahal. Air siram cukup dah. Buat masa tegak orang datang panas-panas ni nak masuk dengan. Ustaz dah letak kuih, tak payah tu kuih punya kau. Nah, pisang pun kadang-kadang tak payah letak. Orang ni kadang-kadang dah bagi, tak sudah beli. Dia makan dah satu ni. Dia tengok tak ada orang, dia ambil dua tiga, tak okey. Semayang sunat sebelah saya, tengah-tengah sujud dah tu. Kita pandang dia juga tak tahu. Cik, saya tak ambil. Tadi pegangkan kawan punya. Tak tanya pun. Sebab itu kadang-kadang kita cari peluang, cari peluang yang menunggu tak ni. Contoh macam kawan-kawan datang ni, kita tahu ada kelas kan? Kita tahu ada kelas. Kita mungkin boleh buat air, kita pun sediakan kuis dan sebagainya. Tak payah hari-hari kita buat rotation ataupun siapa tak. Tapi kena bagi tahu, okay, hari ni saya ada bawa, seorang yang tak payah bawa. Cari peluang boleh buat baik. Ada anak yatim yang perlukan kita, ada orang susah yang perlukan kita. Dan sebenarnya benda yang paling manis dia kita sampaikan kepada Tuhan sendiri. InsyaAllah pun itu lagi manis sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia suka sampaikan kepada Tuhan ke moja kan. Ada orang dia suka melalui wakil. Tapi bila ibu-ibu sampaikan dengan tangan sendiri, boleh jadi lebih manis. Tapi cari peluang, cari peluang. Jangan tunggu orang datang, cari peluang. Okay, dan saya berhenti setakat yang kelima. Dan kita akan stop. Takut. Saya akan berhenti sampai tekan 5. Saya takut tak datang. Tak ada. Belum sampai ya. Sekarang pun 3 dia tahu. Saya akan berhenti tekan 5. Okey, yang keempat. Tidak panjang angan-angan tentang masa depan dan tidak meratapi masa silam. Okey, kita ambil yang empat yang pertama dulu. Jangan panjang angan-angan masa depan. Okey, kita nak kebahagiaan ni, kita jangan terlalu panjangkan angan-angan kita. Masa depan kita ni, kita jangan terlalu panjangkan angan-angan. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak merancang. Itu sebab kadang-kadang ada setengah orang, bila dia suami dia meninggal dunia,
dia cerita tentang hajat, dia cerita tentang perancangan arwah tu nak ni, arwah tu nak ni, sampai sudah tak selesai, sampai sudah tak selesai. Sebab itu kasihnya Allah kepada manusia, yang ini tolong dengar dulu, kasihnya Allah kepada manusia, Allah hanya pertikaikan ibadat setakat umur kita saja. Tetapi Allah izinkan kita berdoa untuk rezeki yang akan datang. Nampak hebat Allah, kasihnya Allah. Kita, ya Allah, berikanlah aku rezeki, mudahkanlah aku dapat kerja, ya Allah, keluarkanlah anak aku dalam keadaan yang baik. Kita minta benda yang depan, kita minta benda yang depan. Tetapi Allah hanya mempertikai ibadat kita yang setakat umur kita saja. Contoh, masuk waktu zuhur, katalah sampai umur kita zuhur, zuhur tu dia wajib atas kita. Asal wajib tak atas kita? Belum. Satu, belum masuk waktu. Yang kedua, belum tentu sampai umur. Tapi kita sentiasa berdoa untuk benda yang akan datang. Sebab itu jangan panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Dia bercita-cita lain, bercita-cita ni lain, angan-angan ni lain. Angan-angan ni sebenarnya dia lebih daripada cita-cita, dia lebih daripada cita-cita, kan? Dia cita-cita ni kadang-kadang benda yang kita tahu boleh sampai, insyaAllah. Kedusa sikit. Angan-angan ni kadang-kadang tak tercapai akal pun. Kadang-kadang mengipik-ipik dia yang angan-angan ni, kan? Ni rumah nak dibebik, tapi nak buat laluan kita sampai ke belakang boleh pusing. Senang lapang balik, press dulu dia ambil makanan. Kan? Angan-angan ni dia memang bayar sikit. Dia sebenarnya sama je. Cita-cita ni pun jangan terletak cita-cita yang menggunung tinggi. Sebenarnya bila kita tak dapat benda tu, kita jadi frust. Bila kita frust atau bila kita fed up, kita jauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita merasakan Allah tak mentakdirkan benda tu untuk kita, jadi kita jauh. Kita jauh. Bila kita jauh, bila manusia ni bila dia jauh dengan Allah, dia takkan dapat apa yang dia tahu. Sebab tu Nabi, apa Allah pesan kepada Nabi, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dan apabila ditanya kepada engkau wahai Muhammad, فَإِنِّي قَرِيبٌ, sesungguhnya aku ni dekat. Siapa aku? Allah. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, aku akan mustajabkan doa apabila mereka berdoa. Cuma mustajab doa ni kata ulama ada dua. Ada yang dapat waktu di dunia, ada yang akan dihimpunkan di akhirat kelak. Sebab tu kita ni kadang-kadang jangan frust. Ustaz, saya ni hari-hari dah doa, ustaz tak dapat. Saya ni dah puas berubat dah ustaz, daripada Harun Din sampai ke Ustaz Ismail Kamus, daripada Perlis sampai ke Johor, nothing. Itulah macam tu terlantar ustaz. Dulu bagus, dulu orangnya sangat bagus, boleh cari duit dan sebagainya. Hari ni pula ustaz terlantar. Kami anak beranak boleh hidup jadi susah. Ada masa kadang-kadang Allah beri kafarah di dunia sebab Allah nak mudahkan di akhirat. Sebab tu di akhir-akhir ayat, orang tua saya bila saya telefon daripada Mesir, saya beritahu dia jangan bersedih. Hari ini bila Allah uji pada abah, bagi sakit buah pinggang, cuci dah abah. Cuci darah ni macam cuci dosa. Sebab tu hari ni kalau ibu-ibu sakit, jangan sedih. Jangan sedih. Kita tengah cuci dosa kita ni. Sakit ni cuci dosa. Sekurang-kurangnya kita sakit dunia, kawan-kawan boleh ziarah. Sekurang-kurangnya kawan-kawan boleh bagi bantuan, baik dari segi wang ringgit dan sebagainya. Sekurang-kurangnya jemaah di sini boleh peluk kita. Duduk kat bawah kena berduk, siapa nak peluk kita. Jangan kata kawan-kawan, suami kita pun tak nak. Sungguh, saya mandi jenazah di Syahalam, anak dia menangis, jangan tak nak jadi, jangan tak nak jadi. Saya kata pun tak nak. Saya pun balik, kawan-kawan saya telefon, ustaz, patah balik ustaz, anak dia tak bagi. Anak dia peluk keranda ni, kok stranger tu, tak bagi tanah bapak dia. Bayangkan anak peluk, tak bagi tanah. Saya kata,
anak lelaki ke? Tak ustaz, anak dara. Allah, anak dara, saya akan angkat lah ke tepi. Tak boleh lah ustaz, ni merau-rau ni. Saya dah tak patut pun setiap hero dah nak. Saya pun pergi. Pergi-pergi, nego punya nego tak ingin apa. Memang dia tengok. Dia tahu, yang macam ni kita kena main, kita kena main reverse psychology. Bermat, abang mak besarkan sikit. Ambil campur. Dia pun pening, boleh pandang saya. Pasal apa? Ustaz nak besar kat kami, kita besarkan. Eh, tak apalah. Akak duduklah sekali kat dalam. Bila saya kan duduk kat dalam, dia turun dengan saya mata. Tak apalah ustaz, saya reda ustaz. Itu anak yang sayang tu. Pun tak nak duduk Allah. Sebab tu kat atas tu kita sakit. Ada orang buruk dada kita. Ada orang buruk kaki kita. Ada orang buruk kat kaki kita. Tapi kalau kat dalam siapa yang mati kita. Sebab tu ambil. Ambil kelebihan sakit di dunia. Dan yang kedua daripada empat orang tadi tu, tidak meratapi masa silam. Jangan ratap masa silam. Masa silam ni jangan diulang-ulang. Dan sebenarnya kalau boleh, bila kita berubah, jangan cerita dengan orang pasal air diri kita. Saya ni dulu teruk. Saya ni dulu teruk. Perkataan tu kalau boleh jangan riwal. Allah dah sebaik mungkin tutup air kita. Kenapa perlu kita buka? Diri kita punya air pun jangan buka, lagi pula air orang lagi. Jangan buka. Sebab tu pernah sekali tu saya berhubung dengan apa, adalah seorang artis. Dia saya sejak ni jadi kawan artis ni. Saya pesan dengan dia, saya kata, kalau boleh, bila pergi tazkirah dan sebagainya, orang jemput ceramah, jangan cerita halaman nama. Tak payah buka aib diri. Allah tutup aib tu. Allah tutup. Dia kata, ustaz macam mana pula dengan drama-drama video ni? Saya kata, tak apalah. Kita tak berkuasa kat dia. Penerbit dan sebagainya. Memang betul kita sayang. Tapi sejauh mana kekuatan tanda tangan di atas kertas perjanjian dengan perjanjian kita dengan Allah. Kalau mereka tak faham, biarkan. Apa yang berlaku itu mereka akan tanggung seluas-luas ni. Berdoa je pada Allah. Ya Allah, aku dah suruh, aku dah minta, aku dah buat permohonan pada mereka. Mereka biarkan sebab mereka kata kita ada perjanjian. Ya Allah, ya Tuhan, aku lemah, ya Allah. Jadi serahkan bulan-bulan. Serah pada Allah. Jangan ratap masa silam. Kalau ratap masa silam, sampai bila-bila kita akan rasa diri kita hina di sisi Allah. Dan kita tak mampu untuk melakukan perubahan ataupun transformasi. Ayat transformasi. Kita tak akan mampu melakukan perubahan. Sebab kita nak pandang, Allah terima ke aku? Allah terima ke aku? Allah akan terima siapa sahaja. Sehinggakan seorang ulama berpesan kepada kita, hatta kalau kita syirik kepada Allah sekalipun, tetapi setelah itu kita bertaubat dan kita kembali kepada Allah. Sebab itu jangan perkecilkan manusia dari segi zahir. Orang tu bila tak berapa campur sangat dengan orang suruh, kita perkecilkan. Dan dia tak campur orang suruh, kita pula tak campur dengan dia, pun berlimpul juga. Ini masalahnya. Uslub dakwah tu tak berapa kena. Dia memang dah tak campur surau, kita tak tahu memang dia bukan kaki surau. Kita pula tak pergi campur dengan dia. Apa problem juga. Dan dia buang diri dia, kita pula buang dia dalam ramai. Dan begitulah sebaliknya. Kita jangan hukum manusia itu dengan apa, dengan zahir dia. Dan jangan sesekali hukum manusia melalui pandangan hati. Ni kalau tengok hukum macam ni memang berhuluh lah ni. Apa masalah juga. Sebab itu, pesan, jangan kita pasang angan-angan tentang masa depan, terlalu berangan-angan tentang masa depan yang dan tidak meratapi masa silam. Dan yang terakhir, yang kelima, setakat hari ini lah, melihat kelebihan bukan kekurangan diri. Lihat kelebihan dan bukan kekurangan diri. InsyaAllah kita akan bahagia bila kita melihat diri kita ini suatu kelebihan dan bukan kekurangan. Kita akan rasa bahagia. Kita ni saling melengkapi. Kita tak mampu untuk melakukan satu benda itu seorang diri. Contoh macam kita suami isteri. Mungkin kelebihan saya pada berdakwah dan sebagainya. Tapi nak bangun tengah malam ni suami anak tak mampu. Tak mampu. Kan? Allah bagi benda ni pada wanita.
Allah bagi wanita-wanita sebab wanita ni dari sifat kasih sayang yang tak terjangka, apa, tak terjangkau akal. Marah-marah wanita ni dia akan lembut, dia akan lembut. Cahayalah marah wanita ni macam mana pun dia akan lembut, hati dia akan beruntun. Sebab itu wanita ni macam mana dia gerak, macam mana dia berhormat, dia akan patah balik kepada asal dia, iaitu lembut, halimah, maha lemah lembut. Orang perempuan ni memang lembut, Allah jadikan dia dengan penuh kasih sayang. Sebab itu Allah bagi menyusu ataupun orang kata menetik ni kepada orang perempuan, tidak kepada orang lelaki. Cuba tengok kepada orang lelaki, buruk benar rupa dia tu. Haa, bayangkan kalau bapa menyusu, tak ke Allah, bodoh mana rupa kan. Dengan ada segala tu kadang-kadang dah jadi bapa, tiga orang anak, empat orang anak, dokong anak pun tak pandai. Kita bagi kat dia, ustaz saya baby-baby saya tak pandai buka ustaz. Ha? Sampai tak kata pun dia dah. Sebab Allah bagi pada wanita, jangan lihat pada pada kekurangan, tapi tengok pada kelebihan. Sebab kita saling memerlukan. Macam kita, macam saya, saya mungkin dari segi bidang dakwah, ada orang pandai ekonomi, ada orang pandai perniagaan, ada orang pandai pentadbiran. Dia tak ada seorang manusia ni maksum pada segala-galanya. Yang ada Nabi. Sebab tu kita saling memerlukan. Sebab tu nak jayakan program pada pagi ini, ada ADK, ada yang datang memerhati, ada yang memang jadi ahli saja, tak pernah tahu pun pentadbiran dan sebagainya. Tapi kita saling memerlukan. Dan insya Allah bila kita sentiasa melihat kelebihan diri kita, jangan buka tengok kekurangan diri kita. Tapi jangan pula kita pandang lebih diri kita, kita kecil orang lain. Ini masalah lagi besar, lagi besar daripada masalah melihat kekurangan diri. Sebab itu biar kita tengok kelebihan kita, diri kita itu, untuk saling melengkapi kekurangan yang ada pada orang lain. InsyaAllah kebahagiaan itu milik kita. Dan saya berhenti setakat ini insyaAllah. Dan mungkin kalau ada rezeki, kita akan sambung lagi beberapa lagi perkara yang boleh mendatangkan kebahagiaan kita di hidup di dunia ini insyaAllah. Jadi ibu bin rahmati Allah SWT, kita maafkan yang banyak yang keselamatan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita dan perpisahan kita selepas ini insyaAllah. Dan terima kasih atas doa dan juga tuntutan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma karimna bi karamatil Qur'an. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Allahumma albisna bi khil'atil Qur'an, pakaikan kami dengan mahkota Al-Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'ati al-Qur'an, masukkan kami dalam syurga dengan syafa'at al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Ya Allah, cahayakan hati kami dengan cahaya al-Qur'an. Allahumma dina bi hidayati al-Qur'an, tunjukkanlah kami jalan ya Allah dengan hidayah daripada al-Qur'an. Allahumma a'izna min 'adhabil qabr wa 'adhabin nar bi hurmati al-Qur'an. Ya Allah, jadikan jauhkanlah kami daripada azab kubur dan azab api neraka dengan perisai daripada Al-Quran, ya Allah. Allahumma alimna bi'ulumil Quran, ya Allah. Tambahkan ilmu kami, pandaikan dan bijakkan kami dengan ilmu-ilmu daripada ilmu Al-Quran, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma fi lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, kasihanilah mereka, sayangilah mereka, jagalah mereka ya Allah, seperti mana mereka memelihara kami sejak kecil lagi. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.